Andai kan semua orang melakukan kebenaran kesunatan, yaitu misalnya semuanya ambisi itikaf di masjid, terus tidak ada orang melakukan kebenaran ngerumat cayatin, ngerumat jenazah, ngerumat jalan-jalan raya, kan kacau. Mergo semuanya satu variasi kebenaran itikaf di masjid, cayatimis dan do mati, mergo do itikaf kabeh. Tapi baru kayak orang yang itikaf di perapatan, nak orang tiba bisa nulung, nak orang kesasar bisa tako. Baru kayak orang yang itikaf di perapatan. Sayangnya itu bidung-bidung barang itu sayangnya, saja ini niat itikaf itu sah. Nawaitul itikaf linus roti torik. Niat ingsun itikaf nulungi dalan ben nak orang butuh. Coba sekarang, orang yang celakaan, pertolongan emergensi orang yang itikaf di jalan apa yang di masjid? Di jalan, barokahnya banyak itu tim SAR gratis ya. Umpama do niat soleh tapi bumine pangeran sah bobo itikaf. Mulai sesuk gak bobo itikaf ning perapatan. Tapi buktikan kamu tidak berbuat macam atau tulisi relawan orang tersesat. Jadi ajaran kebaikan tuh ada di mana-mana. Makanya Nabi menyatakan kebaikan orang itikaf jadi katakan Nabi baik. Orang yang jalan-jalan kemudian ada duri disingkirkan juga disifati Nabi orang baik. Orang yang rumah yatim disifati Nabi orang. Bahkan orang yang hubungan intim dengan istrinya sama Nabi ya disifati orang baik. Sampai sahabat tanya, masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Loh iya, andekan itu sama orang lain kan malah dosa. Berhubung sama istrinya maka dapat pahala. Kayak apa Nabi ngitung kebaikan sekian banyaknya? Tahu-tahu di zaman akhir kubunya saja yang baik, ini apa-apaan? Ini kalau iskal deh. Yo mari ini yang tobat. Kebaikan adalah suatu yang dikatakan Allah baik di kubu kita maupun di kubu sebelah.